Halo sahabat semua, kali ini saya akan membahas tentang tanaman yang tumbuh di pekarangan rumah saya. Ini ada tanaman yang bunganya kecil, berwarna putih, namanya snowflake, dan ada juga yang menyebutnya snowbell, dewdrops, atau sin agnus. Saya coba cari informasi tentang bunga ini. Ternyata bunga ini hanya mempunyai dua variasi, yaitu spring snowflake dan summer snowflake. Spring snowflake itu berbunga di akhir musim dingin, sedangkan summer snowflake berbunga di pertengahan musim semi. Sekarang mari kita coba periksa umbinya. Saya akan mengambil beberapa umbi dan menaruhnya di pot. Nah, dapat banyak deh umbinya. Kira-kira seperti ini, seperti bawang merah ya. Jadi pada loyo ya setelah dimasukkan ke pot. Ini umbi yang telah saya bersihkan. Kalau kita mau menyimpan umbinya, kita jemur dulu. Saya memperbanyak tanaman ini dengan cara menanam umbinya di beberapa tempat. Oke sahabat, sekian dulu. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Salam hijau.